This is the future. Evolution. This is the future. Mobil SUV yang menantang Toyota Fortuner dan Pajero ini baru saja diluncurkan dan terjual 50.000 unit, itu angkanya. SUV yang menantang Toyota Fortuner dan Mitsubishi Pajero, baru-baru ini diluncurkan dan terjual 50.000 unit. SUV yang akan menantang Toyota Fortuner dan Mitsubishi Pajero ini dikatakan laris manis karena keunggulan desain, fitur dan performa serta harga yang lebih terjangkau. Lalu berapa angka, spesifikasi dan harga SUV baru yang akan menantang Toyota Fortuner dan Mitsubishi Pajero? Berikut ulasannya. This is the future. Human error. Evolution. This is the future. Dikutip dari YouTube channel Ten Corner, untuk memenuhi permintaan pasar, produsen ATV terus berlomba-lomba mengembangkan dan menampilkan kendaraan terbaiknya. Salah satunya untuk mobil jenis SUV yang menjadi pilihan banyak konsumen, dan salah satu produsen mobil yang bersaing di segmen ini adalah Fisker Automotive yang berbasis di Amerika Serikat. SUV bernama Fisker Ocean, yang baru-baru ini diluncurkan oleh Fisker Automotive. Dan menariknya, SUV keren ini tidak hanya dijual di dalam negeri saja, karena mobil ini bisa dipesan hanya dengan DP 3,5 juta saja, apalagi jika harga SUV keren ini ratusan lebih murah dari mobil sekelas IONIQ 5. Berbicara tentang desain Fisker Ocean, tidak ada kekurangannya guys, dari depan, samping hingga belakang mobil ini cocok banget dengan selera orang Indonesia. Seperti yang Anda lihat dari gambar ke-8,
Desain lampunya sempit dan menghubungkan kedua sisi dengan LED plus DRL. Ada juga logo yang disorot yang bisa menyala di malam hari. Di bawah adalah grill hitam besar yang memberikan tampilan SUV yang ramping. Dan sektor samping menunjukkan pemandangan samudera Fisker ini. Desainnya mirip dengan Range Rover. Hebatnya lagi, handle pintu mobil ini bisa meresap ke dalam rangka dan untuk memudahkan pengguna menyentuhnya, handle pintunya terbuka. Hal hebat tentang Fisker Ocean ini adalah ia memiliki gaya dua nada. Dan slot atas juga memiliki aksen hitam pada bagian bawah mobil ini. Ada juga roda yang didesain khusus dengan garis fascia depan di belakangnya di mana lampu rem menjadi sempit dan memanjang. Dan di bagian bawah belakang, Fisker Ocean SUV ini menambahkan bomber berdesain sporty, memberikan kesan garang. Secara keseluruhan, Fisker Ocean adalah pria yang sangat keren. Memasuki bagian interior, Fisker Ocean menawarkan gaya desain yang tidak sering ditemukan pada SUV jenis lain. Interiornya sangat sederhana dengan kombinasi warna yang keren. Namun desainnya yang sederhana memberikan kesan futuristik pada mobil ini. Berkat fitur-fiturnya, Fisker Ocean dilengkapi dengan sunroof bukaan lebar di atap kabin dan mode California, di mana jendela samping dan tombol sunroof dapat dibuka dengan tombol. Tak hanya itu, kaca belakang mobil ini bisa dibuka. Memiliki layar sentuh HD 17,1 inci yang dapat disesuaikan secara horizontal atau vertikal. Kursi juga bisa diatur hingga baris ketiga. Untuk memastikan keselamatan pengemudi dan penumpang, Fisker Ocean SUV ini dilengkapi dengan pengereman darurat otomatis, kewaspadaan pengemudi tingkat lanjut, kontrol jelajah aktif, kamera dari 3 hingga 60 derajat, anti tabrakan mundur, dan peringatan tabrakan depan, belakang, dan samping. Berbicara tentang performa, Fisker Ocean versi Sport dilengkapi dengan baterai tapering dan versi lainnya juga memiliki speed range finder 550 tenaga kuda. SUV Fisker Ocean ini juga mampu melaju hingga 551 km dengan baterai terisi penuh. Dan akselerasi dari 0 hingga 100 km hanya membutuhkan waktu 2,6 detik. Dan dari segi harga, Fisker Ocean mulai dari Rp553 juta hingga Rp981 juta. Tentu saja harganya lebih murah dari Hyundai Ioniq 5 di Indonesia. Dan jika mobil listrik ini masuk ke pasar Indonesia pasti akan menjadikan mobil Toyota Fortuner dan Mitsubishi Pajero KO. This is the future.
Mari kita berteman dengan cara dukung terus channel ini agar kita semua tidak ketinggalan info-info yang selalu terdepan. Dengan cara subscribe, share, like. Jangan lupa nyalakan loncengnya sob. Salam Kar 2 Channel.